Pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat bagaimana serunya proses debat bahasa Indonesia anak-anak SMK Negeri 2 Tuban. Temanya tentang apa hari ini? Sepatu dan rambut siswa memberikan pengaruh terhadap proses belajar mengajar. Oke. Selanjutnya silakan kepada pihak kontra menyampaikan argumentasinya 2 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadi Elfavia. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari pihak pro. Mengenai mosi kita pada pagi hari ini, kami tim pro setuju dan sepakat jika sepatu dan rambut siswa memiliki pengaruh terhadap proses belajar mengajar. Alasan kebersetujuan kami didasari dengan dua hal. Yang pertama yaitu mengenai peraturan serta kedisiplinan. Penampilan siswa merupakan cermin kedisiplinan dari siswa itu sendiri. Jika kemudian penampilan rambut siswa tidak sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada, di sini saya rasa juga akan mempengaruhi proses belajar yang ada di sekolah itu. Jika kemudian kedisiplinan saja sudah tidak ditegakkan, bagaimana proses belajar bisa efektif? Dewan juri yang saya hormati, peraturan serta kedisiplinan ini merupakan tindakan pencerahan yang dilakukan oleh pemerintah serta sekolah untuk meningkatkan dan mendisiplinkan para siswa, karena kedisiplinan merupakan jembatan dari cita-cita serta pencapaiannya. Yang kedua yaitu mengenai kerapian. Di dunia kerja kita tahu bahwasanya penampilan merupakan penunjang dari pendidikan kita. Akan percuma jika kemudian pendidikan kita sudah mampu, namun kedisiplinan penampilan kita justru tidak memenuhi untuk kelayakan dari suatu jabatan tersebut. Jadi di sini, meskipun matahari terbit dari barat, meskipun samudra mengering, namun jika kemudian peraturan dan kedisiplinan tidak ditegakkan, saya rasa tidak akan bisa menghasilkan generasi muda Indonesia yang berintegritas. Terima kasih. Silakan dilanjutkan pembicara kedua. Pertama dari pihak kontra, 2 menit mulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madiati. Saya di sini sebagai tim kontra bicara pertama. Sebelumnya argumentasi yang cukup menarik dari pihak pro, namun di sini kita hanya beda persepsi. Jika tadi Anda mengatakan mengenai peraturan atau peraturan kedisiplinan, saya rasa peraturan itu sudah ada sejak dulu sampai saat ini. Tapi pada dasarnya hal tersebut tidak berpengaruh sama peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut data yang paling teroleh dari UNESCO, Indonesia nomor ke-64 dari 120 negara mengenai kualitas pendidikan. Dan itu membuktikan bahwasanya kedisiplinan di sini tidak berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Itu yang pertama dengan juga yang saya hormati. Yang kedua adalah mengenai kita ketahui sendiri bahwasanya penampilan di sini tidak berdampak, atau penampilan ini tidak mempengaruhi proses pembelajaran, tapi yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah guru ketika menerangkan bagaimana sistem yang ada di dalam hal tersebut. Itu yang mempengaruhi, bukan penampilannya. Itu ketika kita mendapatkan pembelajaran, kalau sistemnya bagus, gurunya menerangkan dengan begitu enaknya, maka murid akan menerima pembelajaran itu, bukan penampilan yang seragam yang akan menunjang murid itu paham akan materi itu. Itu yang kedua. Sehingga dewan juri yang saya hormati, peraturan kita ketahui itu adalah dari guru atau dari sekolahan, tapi pada sejatinya kebenaran guru bukanlah suatu hal yang absolut, karena murid bukan gerbau yang harus menurut. Demikian dan terima kasih. Oke. Selanjutnya silakan kepada bicara kedua pihak pro. Baik, sebelumnya terima kasih kepada dewan juri atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ristiana selaku bicara kedua dari tim pro. Tidak tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap argumen yang telah dipaparkan dengan paradigma yang sangat menarik, di sini kami tim pro memiliki argumen yang berbeda dengan dasarnya dua alasan. Yang pertama adalah tidak disiplin dan melanggar peraturan sehingga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Kita lihat saja halnya seperti siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan gaya rambut 3-2-1, namun siswa tersebut berambut gondrong. Tentu saja ada seorang guru yang menegur siswa tersebut baik dalam tulisan maupun tulisan, bahkan juga terdapat sanksi-sanksi. Nah, ketika seorang guru tersebut memasuki kelas siswa tersebut, maka siswa akan merasa enggan karena tidak suka terhadap guru tersebut yang telah memberi sanksi dia. Dan secara tidak langsung, maka murid tidak akan fokus terhadap pembelajaran diberikan pada guru. Ini jelas mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua adalah peraturan rambut, gaya rambut ini bisa meminimalkan ketidakrapian siswa. Kita tahu bahwa siswa yang berpendidikan dan siswa yang berpendidik pasti terlihat sangat rapi. Seperti halnya Anda melihat seorang pas dari cover maupun penampilannya, bukan? Di sini tujuan dari seorang guru ini adalah untuk meningkatkan kerapian. Bahwasanya di sini guru melihat untuk
baik, membiasakan hidup rapi dan memanfaatkan untuk di lapangan kerja. Kita tahu bahwa seseorang yang memiliki pikiran untuk berpendidikan tinggi dan terdidik pasti akan menuju ke masa depan yang cerah. Seperti halnya di dunia kerja, kita tahu bahwa dunia kerja saat ini adalah sangat-sangat kritis dari penampilan, baik dari potensinya maupun dari karakter siswa tersebut. Dan ini adalah salah satu cara untuk membangkitkan karakter dari siswa dengan gaya rambutnya yang rapi seperti ala militer yang memiliki sifat disiplin, tegas dan tangguh. Di sini dapat kita contoh salah satu dari sekolah Indonesia yaitu SMP Aromah Malang yang menerapkan gaya rambut ala militer yang dikarenakan militer memiliki sifat yang disiplin, tangguh dan tegas. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau membangun karakter siswa dari sisi penampilannya yang rapi. Jika tidak ada teguran, maka siswa yang lain pun juga akan meniru siswa yang tidak ditegur tersebut. Jadi ini akan menyebar secara luas sehingga integritas yang berkata tersebut tidak akan terkendalikan oleh guru sendiri. Jadi menurut saya di sini, ini sangat perlu pendisiplinan dari pihak pemerintah juga guru sendiri. Jadi pemerintah harus ambil andil di sini dalam hak kedisiplinan, harus lebih tegas. Namun saya sadari bahwa peraturan ini masih ditolak oleh masyarakat setempat. Jadi menurut saya di sini penampilan adalah cerminan dari karakter seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, silakan pihak kontra bicara kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sadia Alicia, selaku pembicara kedua dari tim kontra. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap para atlet yang disampaikan oleh tim pro, di sini tim kami masih sepakat bahwasanya memang tidak serta-merta penampilan ataupun rambut dan sepatu memberikan pengaruh dalam proses belajar mengajar siswa ketika di sekolah. Alasan tidak tujuan kami tentunya didasarkan dengan dua faktor yang menjadi asal. Yang pertama, yakni sekali lagi saya tegaskan, kenapa kita mempermasalahkan hal lain terkait dengan dunia pendidikan yang ada di negeri ini? Masalah yang krusial terhadap dunia pendidikan yang ada di negeri ini tentunya terletak pada SDM guru. Kita perbaiki dahulu SDM gurunya, baru kemudian kita memikirkan sistem bagaimana yang efektif untuk nantinya bisa mengembangkan generasi-generasi yang berkualitas. Percuma kita membaharui sistem dari tahun ke tahun, akan tapi SDM gurunya masih mengalami stagnasi di tempat, maka tidak akan berimplikasi positif pada masa depan siswa ataupun masa depan bangsa ini tentunya. Dan ketika kita bisa memperbarui SDM dari gurunya, mau bagaimanapun sistemnya, mau bagaimanapun penampilan siswanya, kalau gurunya mampu menyampaikan materi dengan baik, mampu diterima dengan siswa dengan pelajar dengan baik, maka saya rasa tidak ada alasan untuk mempermasalahkan dari segi penampilan ataupun hal-hal lain yang mungkin terjadi. Nah, di sini tentunya guru menjadi peran utama bagaimana Indonesia ini bisa mencapai masa depan yang tercerahkan tentunya. Ketika guru saja sudah bisa membangun dalam diri siswa untuk bisa belajar berkelas dengan nyaman, tapi nyatanya di Indonesia saat ini masih mengalami sistem pendidikan di mana guru menjelaskan dan juga siswa mendengarkan. Dan hal ini menjadi cukup monoton ketika diterapkan di pendidikan Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa maju ketika sistem belajarnya masih seperti itu? Itu yang pertama di Bang Juri yang saya katakan. Dan yang kedua, di sini seharusnya sekolah bukan dijadikan tempat penjara untuk siswa. Sekolah menjadi ruang untuk ekspresi diri dari siswa. Jadi tidak seharusnya siswa dibatasi untuk mengekspresikan diri baru dari segi kemampuan maupun segi penampilannya. Karena sejatinya, seperti yang saya jadi mantor katakan bahwa sistem pendidikan abad itu layaknya seperti pergi ke taman. Ketika kita pergi ke taman, kita akan berangkat dari rumah ke taman akan merasa senang hati. Ketika sampai di taman pun akan senang hati kita. Dan ketika kita diajak pulang, itu akan berat hati. Namun ketika ini justru berkebalikan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Para pelajar di Indonesia berangkat ke sekolah berat hati, ketika mengalami belajar di sekolah pun berat hati. Namun ketika pulang sekolah dia senang hati. Dan hal ini membuktikan bahwasanya sekolah itu ibarat penjara bagi siswa, bukan dijadikan untuk ruang berekspresi tentunya. Dan di sini tokoh-tokoh terkenal di dunia dan juga ilmuwan-ilmuwan yang mendunia seperti Aristoteles dan juga Albert Einstein tidak pernah mempermasalahkan akhlak. Mereka berambut gondrong namun mampu menjadikan teman-teman yang terbaik di dunia. Dan hal ini membuktikan bahwa sejatinya kemampuan ataupun proses menerima pelajaran itu tergantung pada pribadi seseorang. Bukan serta-merta dijadikan penampilan sebagai salah satu faktor untuk penghambatnya di dunia sekolah. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya di sini tim kami masih sepakat bahwa penampilan dari segi rambut, sepatu atau pakaian tidak lantas untuk dijadikan permasalahan. Buktinya di negara-negara yang notabene merupakan dengan sistem pendidikan yang terbaik seperti Finlandia dan juga Korea Selatan. Siapa yang tidak tahu Finlandia? Finlandia merupakan negara dengan sistem pendidikan nomor satu di dunia. Namun di sini
negara tersebut menjalankan sistem pendidikan yang fleksibel, tidak memandang dari segi penampilan siswanya, tapi mampu menjadikan negara tersebut menjadi negara mata belajar pendidikan terbaik di dunia. Maka dari itu, Dewan Juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, marilah kita berhenti untuk kutuki kegelapan dan bersama-sama menyapa lilin harapan. Sekian dan terima kasih. Sip, bagus. Itu di atas rata-rata ya. Tolong ditiru ya, yang kelompok 1. Oh, kelompok 2 ya, tim 2. Silakan pembicara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feriwana Lisa Elia, selaku pembicara ketiga dari tim pro. Di sini saya akan mempertegaskan kembali argumen dari tim kami yang diliputi oleh dua hal. Yang pertama yaitu jika perilaku tidak disiplin dan melanggar peraturan ini dibiarkan, maka akan disepelekan dan dijadikan kebiasaan oleh siswa. Maka hendaklah guru-guru di Indonesia ini memberlakukan sanksi yang haruslah dikenai ketika siswa-siswa di Indonesia ini mengalami atau melanggar peraturan yang telah ada. Karena hal ini juga sesuai dengan pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap guru di Indonesia memiliki kebebasan untuk memberikan sanksi yang sesuai pada pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswanya. Namun pada realitanya di Indonesia, sebagaimana di salah satu guru SD dari Majalengka, Jawa Barat telah, atau yang bernama Aksal Kudin, telah berhadapan langsung dengan hukum karena telah mendisiplinkan siswanya dengan mencukur rambut siswanya. Namun pada akhirnya dirinya sendiri telah berhadapan langsung karena telah menghalangi siswanya berekspresi atau mengekspresikan dirinya. Yang kedua yaitu menurut jurnal Pengaruh Siswa dan Interaksi Guru menyatakan bahwa dengan adanya kedisiplinan ini memiliki tujuan yang positif, yang diantaranya yaitu dengan adanya disiplin ini dapat memberikan dukungan kepada siswa untuk memiliki jiwa atau memiliki perilaku yang tidak menyimpang dan perilaku yang sesuai dengan peraturan. Yang kedua yaitu memberikan siswa untuk memberikan perilaku yang sesuai dengan penyesuaian aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang saya hormati, saya rasa dengan adanya sepatu dan rambut siswa ini bisa mempengaruhi proses belajar siswa. Karena kesuksesan didapat dengan mampu atau tidak mampunya seseorang. Karena oleh sebab itu, Dewan Juri yang saya hormati, saya tegaskan kembali, sepatu dan rambut siswa ini sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Sekian dan terima kasih. Jika kemudian sudah mendekati waktu dan kamu ada sesuatu yang belum kamu sampaikan, sekian dan terima kasih, gitu aja untuk mempersingkat. Dan kamu harus fokus pada topik, ya, fokuskan pada topik. Topiknya itu ngomong apa sih, supaya tidak keluar dari topik. Lanjut, pembicara terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, selaku pembicara ketiga dari pihak kontra. Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan alasan ketidakpersetujuan kami yang dilandasi oleh dua hal. Yang pertama yaitu ada 60% pengaruh proses belajar siswa ini terletak kepada kualitas guru. Hal ini sesuai dengan jurnal pendidikan vokasi yang dilakukan oleh Budi Sutisna di Universitas Yogyakarta. Itu artinya Dewan Juri yang saya hormati tidak ada kaitannya antara pengaruh proses belajar dengan pengaruh rambut dan sepatu yang ada diterapkan di sekolah. Kemudian poin yang kedua yaitu terkait dengan potensi yang dimiliki anak-anak di Indonesia ini beragam. Itu artinya dengan adanya peraturan ini justru akan memberlakukan ataupun menutup ruang berekspresi para anak-anak tersebut. Tentu di sini ada satu sekolah di Wenjuria Sarmati yang tidak mempermasalahkan adanya aturan terkait dengan rambut dan sepatu siswa, yaitu SMA The Brito, di mana SMA ini mayoritas siswanya berambut gondrong. Itu artinya di sini SMA tersebut tidak mempermasalahkan dengan adanya peraturan tersebut. Dan di sini SMA tersebut telah memperoleh gelar utama yaitu juara satu dengan karya ilmiah yang terbaik di Indonesia. Itu menunjukkan Dewan Juri yang saya hormati bahwasanya SMA The Brito mampu unggul karena mereka hanya berfokus kepada pendidikan yang bersumbangsi kepada peningkatan skill di dunia semati. Kemudian, poin yang terpenting dari perdebatan ini adalah marilah kita berhamba kepada cita-cita sang anak di dunia semati. Karena jika kemudian sang anak tersebut diberi kebebasan untuk menentukan ekspresi bagaimanapun caranya, jika kemudian tidak ditunjang dengan kebebasan, maka hal tersebut tidak akan efektif. Di dunia semati,
terang sudah bahwasanya argumentasi dari pihak kontra telah kami patahkan dengan bukti-bukti yang relevan. Maka dari itu tim kami tetap sepakat apabila aturan terkait rambut dan sepatu ini tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan. Terima kasih. Oke, bagus ya.